Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Welcome to my first podcast. Kenalin, aku Elsa Marianti Zeboa dari Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Nongsa. Aku memilih KPM dari Medsos. Nah, tema aku kali ini adalah nilai sosial yang berperan aktif dalam kehidupan. Pastinya kita udah tahu ya, sosial itu apa? Kayak gotong royong, musyawarah, dan lain-lain. Dari pengertiannya, nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nah, dilihat dari kehidupan sehari-hari, pastinya kita udah melaksanakan kayak bertegur sapa kalau ketemu teman. Kalau aja kita nggak bertegur sapa, pasti dibilang sombong. Nah, itu udah jadi nilai sosial yang kita pegang ya kan. Kalau di desa, ikut gotong royong bareng tetangga. Di lingkungan, seperti lingkungan akademik, kayak di kampus, sekolah, pesantren, pastinya ada yang namanya kerja kelompok. Nah, nilai yang satu ini nilai sosial juga. Yang dinilai itu kekompakannya. Yang nilai kita di akademik itu siapa? Ya, bisa kayak guru, dosen, atau bahkan dari teman. Kalau di desa, yang nilai kita siapa? Pastinya tetangga. Kalau nilai sosial kita di rumah, pastinya keluarga kita. Seperti ayah, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Nah, itu dia nilai sosial. Kita itu makhluk sosial, guys. Pastinya butuh orang lain, kan? Sekalipun kita orang yang sangat mandiri. Oke, sekian dari podcast aku. Semoga berguna ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apapun penilaian orang lain, kita tetap harus ingat ini ya. Love yourself. Karena yang paling tahu sama diri kita, ya diri sendiri. Tugas kita tetap peduli dengan diri sendiri dan peduli dengan sosial.